Arafi, hari ini Rafathar ulang tahun yang ke-7 tahun. Gimana Arafi? Ya, Rafathar ulang tahun Rafathar ke-7 tahun. Terima kasih yang udah ngucapin buat Rafathar. Alhamdulillah dia udah umurnya 7 tahun, tambah besar. Mudah-mudahan harapannya jadi anak yang soleh, dewasa, berbakti sama orang tua. Dan ya dia juga hari ini senang. Pokoknya makasih yang udah ngucapin buat Rafathar. Ada request minta kado apa gitu Arafi? Enggak, dia gak minta kado apa-apa sih. Dia cuma bilang ya nanti mau ketemu sama teman-temannya aja. Tapi kan hari ini karena hari masih sekolah, jadi nanti mungkin di tanggal di weekend kali, di Sabtu atau hari Minggu nanti dia undang teman-teman sekolahnya. Itu aja sih. Di rumah Andara kah apa di nanti di rumah barunya? Belum tahu sih, kayaknya dia mau sama teman-temannya di mana, mungkin di restoran atau di rumah, yang penting dia biar sama teman-temannya aja. Tentunya kan hari ini kan sakit ya, Rafathar sakit apa kalau boleh tahu? Yes, kemarin dia kan ke Bandung, kayaknya dia makan lobsternya kurang fresh kali, jadi dia kemarin habis makan tuh ke belakang, jadi dia nggak kurang enak badan lah. Tapi kan ini acara ulang tahunnya Rafathar, katanya benar nggak sih ada santunan juga? Akan mengarang santunan? Nanti kali ya tanggal 20-nya, kalau santunannya si Gigi udah ngurusin, tapi kalau kemana-kemana nanti Gigi yang ngurusin, nanti aku coba tanya dia. Tapi mengajarkan Rafathar untuk berbagi itu seperti apa nih Bang? Ya dari kecil aku udah bilang sih sama dia, kalau ada rezeki ya kalau bisa uangnya didahulukan untuk bisa berbagi dulu, nanti kalau udah berbagi baru kalau dia mau beli apa boleh, selalu bilang gitu. Arafi, dengan adanya Baby Cipung nih, siapa namanya, Rafathar tuh kayak udah sekarang udah jarang mau syuting gitu, pengen nemenin sama adanya mulu tuh, gimana Arafi? Ya, namanya juga anak kecil kali, jadi di usianya dia memang dia lagi sekarang lagi pengen main terus, jadi apa-apa tuh pengen main di rumah atau enggak main sama sepupunya, main sama saudaranya, jadi dia dia senang aja ada adik baru. Udah deh, karena kan dia waktu dari kecil kan suka di syuting-syutingin kan, maksudnya ketemu fan, ketemu apa, jadi dia bilang dia merasa kalau ada adiknya ya udah gantian, asik, gue bisa istirahat kali adik gue nanti yang syuting-syuting gitu. Namanya juga pemikiran anak kecil. Jadi tapi setiap ibaratnya Gigi mau mengucapin doa, dia selalu pengen ngeluarin air mata tadi seperti itu. Ya, namanya juga seorang ibu kan pasti maunya harapannya doanya dikabulkan, apalagi buat anaknya. Karena kan kalau kita sebagai orang tua kan pasti harapannya adalah harapan paling besar kan anak-anaknya tumbuh baik. Arafi, tapi memang benar nggak sih Arafi itu kayak suka lupa gitu ulang tahun ya, untuk anaknya? Aku tuh nggak telepon, nggak pernah ingat. Ulang tahun diri sendiri suka lupa, ulang tahun istrinya suka lupa. Untungnya sama gue ulang tahunnya. Jadi kalau dari aku kecil, adik aku, mama aku tuh kalau ulang tahun tuh nggak pernah ada yang spesial. Jadi cuman oh ya selamat ulang tahun, jadi cuman gitu doang. Jadi buat kita tuh kalau ulang tahun ya udah gitu, ya bersyukur. Tapi dari kecil tuh aku nggak pernah dirayain yang gimana sekeluarga. Jadi kalau ada yang ulang tahun, ke mama aku saya, oh ya mah ulang tahun dah, selamat ya, dah aja gitu. Jadi emang suka lupa gitu. Sip. Oke, Arafi yang jadi gitu. Wah, terima kasih ya. Boleh enggak unboxing? Boleh, kita unboxing ya. Happy birthday dari Celebrity Expos.